Oke. Makanan, baik makanan cepat saji maupun makanan-makanan pokok yang lainnya. Kemudian tempat perlindungan, ya, tenda, kamp pengungsian, kemudian lain-lain. Dan juga pakaian-pakaian hangat gitu, karena saya lihat itu banyak korban itu berada di luar, jadi kedinginan, jadi butuh selimut dan sebagainya macamnya. Berapa orang yang terjun? Yang terjun ke situ, yang dari Palembang. Dari sini. Menggalang dana yang dipakai. Oh, yang menggalang dana hari ini. Yang di Sumsel. Yang di Sumsel ya. Kita menggalang dana hari ini yang sudah terjun itu sekitar 40-an orang ya, tapi itu akan tetap bertambah itu sampai dengan sore nanti untuk hari ini, ya kan? Ya, target kita kalau bisa sampai 100 orang yang menggalang. Itu nama-nama organisasi yang itu sertanya apa aja?